Godlum Carpet. Ini seperti ini tempatnya. Jadi itu karpet-karpet Turki gitu. Seperti ini karpetnya memang unik ya. Dia lagi bikin karpet dong. Berapa lama nih bikin kayak gini ya biasanya di tanya ge? Ge. Enggak tahu bahasa Turkinya kalau berapa lama. How long you made it? How long you made it for one carpet? How long you taking time for made it? 6 months. 6 months for one carpet? Oh my god, so long. 6 bulan untuk satu karpet, guys. Amazing. Ini tuh ada halo. Halo, guys. Halo. Halo. Jadi dia bikin satu karpet ini selama 6 bulan. Bisa bayangin kan berapa harganya? Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to Marisa Channel. Di video kali ini masih di Turki dan kita mengunjungi salah satu toko karpet yang terbesar di Turki yang memang ini tuh memiliki ciri khas tersendiri yang kalian tahu. Satu karpet itu lumayan lama ya untuk membuatnya, kurang lebih sampai dengan 6 bulan. Dan di sini tuh harga karpetnya memang lumayan pricey menurut aku ya, karena yang kecil aja mungkin seukuran sajadah itu ternyata ada yang starting dari mulai 3 juta sampai dengan 15 juta. Bahkan yang agak sedikit besar itu bisa sampai 40 sampai dengan 50 juta. Tapi memang sih bahannya itu memang sangat beda sekali. Ini tuh dari terbuat dari bahannya benang wol pilihan, dan juga memang desainnya ini cukup rumit ya, serta ini tuh pastinya handmade. Jadi memang harganya lumayan, tapi disertai dengan kualitas yang bagus tentunya. Yang seperti kalian lihat nih, ini juga ada beberapa kayak seperti sajadah itu kurang lebih harganya waktu kita tanya kemarin itu sekitar 3 sampai dengan 7 juta rupiah. Tapi guys, ternyata kalian tuh harus pintar nawar loh di sini. Lumayan sih, waktu itu juga ada teman di travel ini, dia sempat nawarin karpet yang lumayan ukurannya mungkin 3 sampai 2 meter, itu waktu itu tawarin sekitar 40-50 juta. Tapi dan mereka bisa membeli sampai dengan 20 juta. Dan yang kecil juga waktu itu ditawarin kayak seukuran sejadi itu 7 juta. Akhirnya kita ada yang membeli sekitar 3 juta setengah ya. Jadi intinya tergantunglah tawar menawar. Jadi ini gak fixed price. Jadi kalian bisa seleksi dulu atau mungkin bisa searching-searching dulu untuk harga yang cocok yang bisa kalian tawar nantinya. Dan ini tuh memang gudangnya karpet karena banyak banget desain yang bisa kalian pilih di sini. Dan memang itu halus banget ya, kayak beda sama karpet yang harganya ya 100.000, 800.000, 500.000, 1 juta tuh memang beda banget sih kalau dipegang. Dan ini juga penjual itu sangat lokatif banget, ramah. Kita disuruh duduk juga dan dia tuh menggelar karpet banyak di area ruangan kosong tadi. Kita boleh pegang, kita bahkan boleh dudukin. Intinya sih kita memang benar-benar bisa merasakan semua bahan-bahan karpet itu dan juga bisa melihat desain-desainnya bagus. Tapi ya itu deh, dia mereka tuh dagangnya agak sedikit maksa gitu deh. Jadi kita bisa ya nolaknya bisa secara halus atau memang kalian memang membeli salah satu karpet yang kalian suka di sini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat ya. Seperti ini nih dagang karpetnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share di media sosial kalian. And thanks for watching.